tolong teman-teman aku. Lari kemana? Bentar, udah pada subscribe belum? Yang belum subscribe jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng ya, supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, terima kasih. Halo semua, balik lagi sama aku Encut. Hari ini aku mau main Roblox Moving Day. Di sini kita akan berpindah-pindah rumah. Yuk, jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi, let's go. Jadi kita akan mensimulasikan gimana sih rasanya pindah rumah dan kita akan pindah ke rumah yang baru. Wih, aku ada teman-teman aku, apakah kita tinggal bareng, guys? Oh, udah nyampe wih kompleknya. Komplek mahal kayak kompleks Siskakol. Oh, ini ya rumahku ya. Lihat karakter aku keren enggak? Cuma pindah rumah ada darah-darahnya, feeling aku nggak enak nih. Karakter aku lihat dong, kayak robot tuh, keren kan? Kok ada orang di namanya Mac. Halo semua. Kok dia ngapain guys di sini? Apa yang kalian pikirkan tentang rumah? Oh, jangan-jangan dia yang jualnya? Oh, dia teman kita guys. Oh, oke, ayo kita bakal dia bakal nunjukin isi rumahnya kayak gimana? Gede banget. Gede banget. Gila, ada tempat buat bakar apinya. Ada ini apa? Nyanket. Wow. Ada camping. Kok ada gambar camping ya? Oh, kita disuruh explore rumahnya, guys. Terus kita ditawarin makan apa? Aku suka makan pizza, jadi aku akan pilih pizza. Yuk. Weh, aku mau pizza bikinnya taco. Ayo kita explore dulu, guys. Isi rumahnya ada apa aja? Bisa ke sini enggak? Dapurnya wow. Mahal banget. Gila. Interiornya lihat tuh. Batu-bata warna biru. Yuk kita makan. Nyam-nyam. Asik makan. Aku punya aku. Oh, dia bilang semoga kalian senang dengan tacosnya. Tapi aku harus pergi. Tuh kan feeling aku udah gak enak deh kalau orang pergi-pergi tengah malam dari aku main. Oh, dia harus ke rumah lama katanya untuk mengambil furniturnya. Oh, ya udah. Tapi jangan takut katanya dia bakal balik besok. Tuh kan feeling aku udah gak enak ya balik-balik besok deh. Kenapa nih? Ya. Kan mati lampu aku udah gak demen deh kalau begini-gini. Ada di health-nya 100 noh. Oh, kita disuruh cek around the house. Oh, power box tadi aku ngeliat power box, guys. Di mana ya? Nah, ini power box-nya. Oke, udah ketemu, guys. Ayo nyalain. Oh, harus nyari kunci. Oke, ayo kita cari kunci yuk, guys. Teman-teman bantuin ya. Di mana kuncinya? Pasti ada di kamar dia nih. Aku yakin 100% harusnya ada di kamar dia. Ada gak ya? Oh, ini kuncinya aku dapat. Yeay. Jago banget, bener kan? Pasti kunci disimpan di kamar pribadi. Kok kita bisa masuk ke kamar pribadinya ya? Nih kamarnya. Ayo kita tidur. Mereka katanya mau cerita-cerita horor. Jangan nih. Tidur aja. Oke, tidur yuk. Aku tidur nggak dilepas jirahnya pakai begini. Udah cerita. Oh, aku yang cerita, guys, ternyata. Suatu hari ada grup yang memutuskan untuk pergi camping. Para campers ini duduk dekat campfire. Tiba-tiba ada werewolf menangkap mereka semua. Serem banget. Matanya kok merah. Beberapa bilang campers itu hilang di dalam gua. Tamat. Wow, bagus banget ceritanya, keren. Keren banget parah, keren. Gila ceritanya bikin aku takut banget. Kayak gitu. Oke, ayo kita tidur. Kok tiba-tiba gelap? Hello? Oh, teman kita. Dia mendengar sesuatu, guys. Dia bilang dia mendengar pintu tertutup. Dan pasti ada orang di luar. Bener aja, kan? Aku ngumpet di toilet. Toiletnya gini. Oh, teman-temanku. Apa itu? Lari. Tolong teman-teman aku. Lari kemana? Tolong, guys. Lari. Itu. Kemana? Aku harus keluar. Ayo kita keluar. Kabur. Tolong, gak ada jalan. Tiba-tiba ada monster, guys, di sini. Gila. Udah gila.
Darahku 88. Aku gak tahu, katanya mungkin ini waktu kita untuk tinggal ke tempat ini. Hah? Kamu udah balik kemana aja kamu? Sengaja kamu ya? Masa dia gak tahu ada setan di rumah ini guys? Ada monster. Apakah kalian berusaha untuk menakutiku? Ini si Mike bener-bener nih. Kurang ajar. Udah tahu ada monster. Jangan-jangan dia monsternya guys. Gua mau tidur katanya. Semoga kalian tidur juga. Oke, jadi kita berusaha untuk kabur ya guys ya. Tinggalin Mike aja udah. Yuk kabur semuanya yuk. Nggak mau, bodo amat, nggak peduli si Mike. Yuk, Pak, balik yuk. Kabur yuk. Eh, di mana truknya? Kita harus cari truknya katanya guys. Truknya kemana teman-teman? Ayo kita cari yuk. Aku merasa aman guys kalau rame-rame begini. Itu yang depan situ ada merah-merah apaan guys? Lampunya kedap-kedip sekarang. Wah, itu dia busnya. Hah, truknya dihancurin. Monsternya pasti akan menyerang kita katanya. Siapa yang berani ngancurin truknya, guys? Oke, guys. Monster berkepala iblis. Apa yang kamu mau dari kami? Dia mau nyawa kita, guys. Oh, sekebak. Tolong. Kebakaran. Tolong, aku harus kemana, guys? Masuk ke gua. Di mana guanya? Kita bisa masuk ke gua guys. Ayo. Ayo. Di mana guanya? Kita bersembunyi di gua aja guys. Biar aman guys. Feeling aku udah gak enak dari awal kan. Bener aja. Aku bilang juga apa. Campnya mau runtuh. Guys. Campnya mau runtuh. Pasti ada jalan katanya. Ayo. Kita pasti bisa menemukan jalan guys. Dari tempat ini guys. Kita ke belakang. Just aside. Aduh, kalian pada mau kemana? Oke, pada kesini. Aku juga ikut guys kesini. Weh. Oke. Yeay. Bangun. Yeay. Jalannya bener guys. Nggak kenapa-napa, aman. Yuk kita buka yuk. Tolong. Ada yang minta tolong. Jangan-jangan itu si Mike. Gimana cara buka pintunya? Oh ini dia. Gate-nya udah kebuka guys. Oh, kita harus bisa berlewat, melewati ini guys. Semuanya be careful katanya. Jangan sampai terkena, bahaya. Oke, aman. Hop, kiri. Cakep, ya, lewat guys. Ayo teman-teman, kita pasti bisa. Oke, udah kebuka guys. Wow, ada labirin guys. Gimana nih? Ayo, kita harus sampai guys. Kita akan lewat sini aja coba. Semoga jalannya benar. Ayo teman-teman, ikutin aku. Aku hafal jalannya. Jalan buntu. Jalan buntu. Ini benar gak? Oh, itu balik ya? Kesini berarti, ke kanan teman-teman. Ayo ikutin aku. Complete the maze guys. Ayo. Lewat sini. Kosong, jalan kosong. Gimana nih? Aku, oi, yeay. Aku ketemu jalan keluar. Itu si Mike teman-teman. Ada iblis berkepala binatang. Pergi, kamu harus pergi dari dia. Jangan berani-beraninya kamu sentuh Mike. Sebelah Mike ada siapa guys? Hah, sebelah Mike ada siapa guys? Namanya Gary guys. Oh, dia harusnya tinggal sama kita guys. Tapi dia ketangkep. Kita disuruh milih guys. Selamatin siapa? Mike atau yang kanan guys? Voting aku bingung deh. Aku mau selamatin dua-duanya. Karena aku anak baik. Jadi aku akan menyelamatkan dua-duanya. Hah? Kenapa kalian selamatin Gary? Kenapa kita gak selamatin Mike guys? Kita aja gak tahu siapa yang kanan bener katanya. Diam! Kenapa kita selamatin Gary? Aduh, teman-teman aku aneh banget. Ternyata monsternya itu Gary, guys. Ternyata monsternya Gary, guys. Bener gak sih? Oh, Gary bukan monster, guys. Kenapa kita gak selamatin Mike? Yaudah, guys. Kita ikutin aja si Gary, yuk. Maaf ya, Mike. Kenapa nih? Good ending. Yeay! Good ending. Aku bingung kok kita selamatin Gary good ending. Kenapa kita gak selamatin Mike ya? Aku bingung banget. Kok kita selamatinnya Gary? Kalau kita selamatin Mike-nya emang bad ending ya guys ya? Ya udahlah guys, kayaknya kita emang harus menyelamatkan Gary. Karena kan tadi yang satunya lagi dia emosian, gak percaya sama kita. Jadi mungkin emang menyelamatkan Gary adalah jalan yang terbaik ya guys ya. Kita gak menyelamatkan yang satu lagi. Dan kayaknya segitu dulu aja permainan pada hari ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Thank you for watching. Bye-bye. From my head.